Hey, hello mates, welcome back to my channel. It's me and my friend again back with another vlog or mukbang. And today's mukbang, kita masak salted egg, chicken wing salted egg, which inspired by Irvin. Kalau yang belum tahu Irvin, go check my other video tentang Irvin. And it's pretty much snack yang lagi happening on Singapore. So definitely go check that out. Ini 1 kilo chicken wings, tapi cuman middle part-nya doang, which we like it. Instead of chicken wings drum, kita lebih suka yang middle part. Middle part. Karena the best. Yes. Ini menu kita buka puasa. Dan ini adalah sisaan salted egg-nya, which cuman yang putih-putihnya doang gitu. For the drink, I have artificial apa namanya apa coconut sih tadi, coconut sama apa ya, orange fruit mix and I also have iced coffee. Sebenarnya kayak kita punya juga makanan berbuka pada umumnya, which lontong dan gorengan. Masih punya Old Chang'e saya. Jadi ya, before we begin makan ke yang itu, makan ini dulu lah ya, karena tadi udah beli. Soalnya kita biasa kalau masak untuk buka, biasanya kayak 2 jam gitu. Hampir 2 jaman gitu ya. Dan kayak hari ini kita masak kayak cuman Cepet banget sih kayak cuman 2 1 jaman 2 jam, 1 jam 1 sih 1 jaman. Dari jam 4 kan, jam 4, jam 5 padahal udah kelar. Padahal pretty much the same ya. Gak ngerti sih. Sama kan padahal. Ini apa sih namanya? Paktel. Oh. Versi murah. Versi mehong. Nah, ini cuma 1.000. Nah, ini 10.000. Ini tuh rasa apa ya? Ada titiknya nggak? Oh, ada black pepper. Ini sambelnya. Harga nggak pernah bohong sih. Nggak bisa lah. How about you guys? Gue kayak pengen nanya gimana puasa kalian, tapi gue takutnya ini video bakalan ke-upload kayak setelah puasa. Setelah lebaran. Iya, setelah lebaran. Gak begitu asin ternyata. Bedanya salted egg itu bakal asin gitu. Ini gak begitu asin sih. Kalau gue belum suka sih yang kayak begitu, kayak masih gimana gitu. Remember kalau dia picky. Picky dan agak-agak gimana gitu ya. Maaf ya, bukannya sombong, tapi emang begitu orangnya. So thirsty. Yeah.
So let's try it. Sebelah sini aja kali ya yang bakalan kita makan, karena kalau takutnya ini nggak habis kita bisa save for later. Tadi sih baru kemakan kayak itunya bawang putihnya pahit gitu. Coba kita cobain. It's good. Feel crunchy. Nggak begitu asin. Tapi enak sih. Enak kok. Enak kan? 11-12 sama Irvin. Ya nggak sih? Kayaknya kita bisa aja bikin Irvin sendiri. Emang bisa sih sebenarnya. Tinggal di code sama itu doang kan? This is good. Yum, yum, yum. Masih garing gitu ya. Mm-hmm. Ini apa? Haus. Itu, mayones. Gak pakai mayones. Kayak chicken wings biasa. Kalah gak? Kalah yang mayonesnya kalah. It's good. Definitely you have to try this. I mean, it's simple. Dan ternyata lebih garing begini kan, kayak daripada dipakein breadcrumb something gitu-gitu. This is actually our new, what is it? Table. Kita kemarin baru beli meja ini, which is, ini murah parah. Murah parah setelah kita mengelilingi satu toko-toko furniture gitu, kayak S-Hardware. Terus apalagi sih? Informa. This is super cheap. Pas kita ngeliat, ini yakin harganya segini. Dan kita beli dua, ini kayak dua meja gitu, terus kita satuin. That's why it should be lebih agak tinggi gitu, harusnya kayak segini. Kurang 10 cm atau 5-10 sih. Tapi kalau untuk set mukbang ya, tapi kalau misalnya kayak buat makan sih. Kalau buat makan ini enak banget. Enak pas gitu kayak. Pas, kalau untuk set mukbang ini kurang agak tinggi dikit, that's why kayak kepala gue agak kepotong. Karena memang mejanya agak kurang tinggi sedikit. Which mungkin nanti kita bakal figure it out how to. Kayaknya sih bakalan ditambah bawahnya lift aja sih. Yes, ya. Tapi enggak tahu gimana caranya. Masih belum tahu gimana caranya. We'll see. Okay, so let's try. Not let's try. Let's eat. Bakal makan ini. You guys, this is so good. Gak terlalu asin, tapi salted egg-nya tuh berasa banget gitu rasanya. Itu padahal sekilo kita cuma pakai salted egg-nya tuh cuma 3 ya. 3 buah yang merah-merahnya doang. Dan satunya 3.000 ya. Kalau di minimarket atau di mall gitu kayak 4, itu 15. Tapi kayaknya sih mungkin lebih
entah sih ya, nggak menjanjikan lebih enak juga, tapi kayak surprisingly ini crunchy loh. Ini kalanya bakalan basah, bakal soggy banget gitu kan. Tapi kayaknya sih buat nextnya, ini kan kayak masih ada apa sih, bawang putih yang gitu-gitu kan. Kayaknya sih bakal lain pakai yang dihalusin gitu gak sih, biar lebih gak berasa gitu bawang putihnya. Kalau gue sih suka aja, cause I love garlic. Tapi sebenarnya memang agak kurang, dia kayak menghancurkan rasa salted egg-nya gitu. Gila, menghancurkan rasa. Agak kurang ini, agak kurang apa? Karena pas kayak di kena kertasnya gitu langsung dus, nendang gitu. Kurang apa sih? Fine. Di potong-potongnya itu kayak kurang halus gitu loh. Heeh. Dicopnya tuh. Enggak harus yang di blender gitu, tapi kayak kurang lembut, kurang, kurang lembut. Jadi pas karena agak gosong gitu kan, jadi kayak rasanya tuh gimana gitu. Dan tadi pakai sedikit ginger, tapi kayak enggak begitu kerasa sih. Mm-mm. Mungkin kalau gingernya ditambah dan ininya lebih halus, mungkin agak, tapi sebenarnya enggak. Ini enak sih sebenarnya. Ini udah enak banget, parah. Mm-mm. Cuman kayaknya gak akan ngaruh gitu sih, soalnya salted egg-nya emang overpower kan. Jadi emang kurang rasa salted egg-nya doang. Tapi ini gila enak banget sih. Konsistensi crunchy-nya itu persis mirip kayak Irvin yang potato chips. Dan ini gak sampai 100 ribuan. Murah banget. Lebih murah ini daripada Irvin. Mm-mm. Nyebutin merek mulu, oi. Gak apa-apa. Masih unjur kena. Ini udah cobain belum sih? Belum. Ini enak loh. Kayak kayak Starbucks gitu sih. Lebay deh. Ya, cheap. Starbucks cheap. Starbucks keliling. Starling. Masih jualan aja apa kita? Kayak setiap kali kita bikin sesuatu pasti kayak jualan aja apa jualannya terus aja. Ini akan lebih enak lagi daripada pakai ginger. Mending pakai ini. Curry leaf. Bukan curry leaf juga sih, apa ya? Daun jeruk. Kayaknya lebih segar, lebih wangi gitu. Ini pakai daun jeruk tapi bekas Irwin. Itu bukan daun jeruk. Daun jeruk. Bukan curry leaf. Oh iya. Kayak daun jeruk sih. Mirip. Dibandingin chicken-chicken yang lain yang pernah kita buat, kayaknya ini paling the best deh. Karena lu suka salted egg. My microphone is broken, so I have to use my phone. And a lot of my video has no sound. Karena
pakai mikrofon dan mikrofonnya rusak. Karena sejak sebelum ke Singapura. It's been long long time ago, so a lot of my video is fucked up. So I have to dab it. Really? I don't know. I mean, it's pretty much a good video. Masalahnya, kalau udah ditolak sama audio jack gitu, suara dari situ mati ya. Jadi dia nggak bisa ngambil dua arah juga kan? Entah kenapa beberapa hari semingguan inilah kayak berasanya tuh tenggorokan kering banget. Paling udah banyak minum apa air putih gitu-gitu, tapi tetap aja. Amnya puasa. Resi. Kurang ion berarti. Tapi banyak enggak sih? Ini apa bawang putihnya? Itu bukan bawang putih ini. Yang enggak, putih kak. Ini. Tadi kan gue juga kayak makan yang rasa bawang putihnya kan. Kayak ngasih taste berbeda gitu loh. Gak suka bawang putih? Gimana dong? Kalau jam-jam segini tuh kayak udah kenyang bukaan gitu doang. Gitu. Ntar jam-jam 9 tuh, jam 10. Mulai lapar lagi. Mulai lapar. Kita jual aja ya chicken wing gitu ya, chicken wing barbecue. Kita jual chicken wing apa kemarin, Coca-Cola. Tapi Coca-Cola kayaknya nggak recommended deh, maksudnya kayak gara-gara yang terakhir itu sebenarnya enggak enak, tapi mungkin karena kita makannya terlalu sering jadi di lidah tuh, di lidah juga kayak korosi gitu sih. Iya, korosi gara-gara soda dari Coca-Colanya itu bisa jadi. Terus di ujung lidah tuh kayak perih-perih gimana gitu. Nah kalau gak ada yang makan sering-sering sih gak apa-apa sih. Iya kan yang jual juga yang beli. Yang beli kan cuman sekali. Maksudnya kayak ya udah beli sekali, terus nanti kan beli lagi kapan lagi gitu. Gak tiap hari dia beli juga kan. Terus kayak macam-macam gitu, ada yang salted egg gitu-gitu. Main kan nama-nama duit jajan. Tapi mas kalau yang lain kalau dingin nggak begitu enak sih, tapi entah kenapa ini walaupun udah dingin enak. Ya itu sih kita rekomend kalau misalnya harus dipanasin, dipanasin gitu jadinya soggy dong kalau dipanasin. Ini nggak mungkin bisa dipanasin gitu. Nggak, yang ini kan emang nggak perlu dipanasin juga enak kan, maksudnya ya. Kayak yang kalau misalkan kayak di Coca-Cola gitu-gitu kan harus apa namanya? Dia ada itunya kan. Apa sih kuah-kuahnya gitu kan. Jadi dia masih bisa dipanasin masih oke. Okay. Nanti kita bikin tester ya. Kalau gue sih sebenarnya suka-suka aja. Kayak ada Big Chang bawang putihnya gitu. Ya selera orang sih. Cuman kan kayak kalau mereka suka mungkin enak-enak aja kayak ada flavornya gitu ya. Kalau misalnya kayak orang nggak suka kan tiba-tiba, apa nih gitu? Langsung kayak lo makan pete gitu keluar gasnya. Yeah, I think that's it for today's video. Thank you guys for watching. Thank you guys very much for watching today's video. Definitely try this. Simple, easy, yeah. Yummy. Simple banget sih. Must try. The simplest? Paling simple daripada kayak bikin barbecue dan macam-macamnya itu. Definitely tastier. Kalau misalnya kalian mau nyobain Irvin, cobain ini dulu aja. Sama. Cuma beda itu potato, ini chicken. Well, yeah. Basically, the flavor is just the same. If you guys making this, please tag me on Instagram. I definitely wanted to know how do you guys think about this food.
Karena ini menurut gue it's amazing banget. Jadi kalau misalnya kalian bikin, please tag gue di Instagram. Thank you guys for watching. See you guys on my next one.